천진 나만 청순 가련 새침 한척 이젠 지쳐 나 귀찮아 매일 뭐해 어디야 밥. 나 안에 bisa lihat di sini. Saya mewakili tim The Project kali ini berada di ruangan yang kita makeover, sebuah kamar tidur berukuran 2,7 meter x 3,7 meter. Bayangkan ruangan ini, sebuah kamar tidur yang tidak sampai 3x4 meter. Kita buat sekozi mungkin. Di sebelah kiri ini adalah tampilan area meja belajar yang kita buat bekerja sama dengan pihak Indofitting. Anda bisa lihat di sini kabinet simple yang berubah menjadi meja belajar. Di sini sudah dilengkapi study corner, ada lampu standing lamp, ada ambalan dengan botol-botolnya ya. Ini di sini ada toples-toplesnya. Kemudian ada cermin. Bisa lihat di sini, kita sama-sama lihat ruangan tidurnya sudah selesai. Tempat tidurnya baru 2 meter x 1,2 meter. Bicara interior, bicara dengan ceiling, dinding, dan lantai. Kita lihat di sini, bagian ceilingnya sudah kita rapikan. Kita kasih lift yang baru atau kornis. Catnya juga sudah kita beri tampilan baru dengan cat berwarna nuansa abu-abu muda. Mengapa kita milih yang muda? Karena tim The Project diskusi bersama-sama, nuansa muda itu bisa memberikan ruangan menjadi terasa lebih luas. Kemudian lantainya, kita lihat sama-sama. Lantainya sudah berubah. Lantai ini kita pakai dengan material vinil. Kita pilih juga dengan tekstur kayu bernuansa putih dan abu-abu. Yang menarik dari tempat ini adalah area library. Sebelah kanan ini kita fungsikan khusus untuk rak penyimpanan buku-buku karena yang punya memang senang sekali membaca. Kemudian yang menarik lagi nih pemirsa, ini kan ada beberapa medali. Medali ini adalah yang dimiliki oleh si pemilik kamar. Jadi kita gantungin aja nih ya, kita gantungin ya. Nah ini kita letakkan di atasnya lagi. Oh, tara, permisi ya. Itulah tadi bagaimana saya mewakili seluruh tim The Project kali ini bersama Anda di hari Minggu pagi ini untuk menyampaikan ide kami menciptakan sebuah ruangan tidur yang sederhana tetapi terlihat sangat nyaman. Semoga saya dan seluruh tim The Project kali ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Selalu saksikan The Project setiap hari Minggu jam 8 pagi. Terima kasih ya.